Saya Gusti Ngurah Artike, saya petani cengkeh Desa Umujero, Kecamatan Musungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. Penanaman cengkeh saya ini baru berumur 13 tahun. Terus melihat bunganya yang lebat seperti ini, saya prediksi ini paling sedikit bisa 80 kilo setara dengan 20 kilo kering. Nah, sedangkan kalau usia yang sama ada di depan tetangga punya, diprediksi kalau tidak menggunakan pupuk itu kurang lebih 20 kilo basah atau setara dengan 5 kilo kering. Ini kan yang di bawah. Kalau cengkeh biasanya di yang paling bagus kan di pucuk. Pucuk ya. Ini yang di bawah. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hampir 30 ini, Pak. Satu tangkai itu ya? Satu tangkai. Terus, kalau ada ya juga di bawah, tetapi dia dapat penyinaran full, mungkin seperti ini, Pak. Hasilnya beda. Satu tangkai. Satu tangkainya, ini kan dapat penyinaran full ya, Pak. Ya? Coba tak bersihin dulu daunnya, biar ada nanti perbedaannya. Ini dapat penyinaran full. Yang tadi kan 29, tidak dapat penyinaran full karena terlalu di bawah. Sekarang kita dapat hitung sama-sama ini yang dapat sinar full. Kan benar ini satu tangkai ya, Pak, bukan rekayasa. Iya, betul. Betul, tanpa rekayasa, satu ya. Tangkai. Kita bisa hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, hampir 50. Digrow memang oke.